Assalamualaikum sahabat. Selamat pagi. Kali ini kita akan menanam pokalan pohon jeruk. Oke, ikuti terus gimana caranya. Untuk pertama sekali kita siapkan pot dengan lubang pembuangan airnya. Dikasih saringan biar media gak cepat terbuang. Terus siapkan kawat sebagai pengikat pohon biar akarnya tidak goyah. Oke sahabat, kita mulai. Media kita menggunakan pasir malang yang kasar di bawah biar akar bisa pecah ya sahabat. Terus air juga tidak terlalu mengenang, air langsung cepat keluar sehingga tidak ada pembusukan akar. Penentuan posisi dalam menanam bonsai adalah sesuatu hal yang paling menentukan sahabat, dimana kita mencari posisi yang pas untuk mengeksplor kekuatan dari bonsai tersebut, keunikan-keunikannya yang bisa kita tonjolkan untuk menjadi suatu keindahan. Saya merasa ini udah posisi yang maksimal sahabat, reposisi yang pas, mana keunikan dari bahan bonsai ini udah cukup terlihat. Pakai tanah aslinya, tanah bawaannya campur sama pasir malang. Ini adalah konsep yang saya bikin sahabat, semoga aja bonsainya nanti bisa sesuai apa yang saya konsep. Sahabat, selanjutnya kita ikat kawat biar akarnya tidak goyah. Hasil cabang-cabang yang saya pilih yang akan saya gunakan, kita akan melakukan pengawatan sahabat.
sahabat, saya rasa saya cukup sambil di sini. Ini sekedar pengawatan untuk mengarahkan. Jadi belum saya potong karena saya masih mengharapkan pembesaran batang itu. Oke sahabat, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu bersedekah.